tanggapan Nagita Slavina soal pakaiannya di kondangan Kaisang Erina di Cibir. Belum lama ini Nagita Slavina memberikan tanggapannya terhadap cibiran netizen yang sempat didapatkannya terkait dengan pakaiannya di kondangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono beberapa waktu lalu. Belum lama ini Nagita Slavina memberikan tanggapannya terhadap cibiran netizen yang sempat didapatkannya terkait dengan pakaiannya di kondangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono pada beberapa waktu lalu. Pakaian kondangan istri pembawa acara kondang Raffi Ahmad itu disebut kurang pantas dan tidak cocok dipakai untuk menghadiri akad nikah. Apalagi gelaran pernikahan tersebut digelar oleh orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Dalam podcast di kanal YouTube Noise bersama suaminya Nagita Slavina dimintai tanggapan oleh Raffi Ahmad tentang cibiran mengenai pakaian yang dikenakannya saat pernikahan Kaisang dan Erina. Namun wanita yang lebih akrab disapa sebagai Gigi itu mengaku tidak mengetahui bahwa hal itu menjadi sangat ramai di media sosial. "Masa sih? Aku nggak tahu," ucap Gigi yang dikutip dari YouTube Noise pada Senin 26 Desember 2022 lalu. Raffi pun kembali bertanya mengapa sang istri bisa dicibir oleh netizen terkait dengan pakaian yang dikenakannya itu. Gigi pun menjelaskan bahwa pakaian yang dipakainya adalah kebaya modern yang menurutnya biasa saja. "Kenapa gitu? Ya gimana aku aja kan?" ungkap Gigi kala itu. "Ya kebaya modern biasa aja sih sebenarnya," sambungnya lagi. Nagita pun mengaku tidak terlalu memperdulikan cibiran yang dilontarkan oleh netizen kepadanya mengenai pakaiannya itu. Karena menurutnya pilihan pakaian adalah hak dari masing-masing orang. "Itu kan hak orang masing-masing ya kalau pakai baju ya. Jadi kalau aku sih ya terserah aja orang mau berkomentar apa," ujarnya lagi. Jadi ibu dari Rafathar Malik Ahmad dan Rayansa Malik Ahmad tersebut tidak ingin mendengarkan cibiran tersebut. Hal itu ditegaskannya kepada sang suami Raffi Ahmad. "Enggak, tidak mendengarkan apa kata-kata netizen," lanjutnya kala itu. Lebih lanjut Nagita Slavina mengungkapkan bahwa suaminya sendiri saja tidak mempermasalahkan dirinya memakai pakaian yang dipakainya itu untuk hadir di akad nikah Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Menurutnya itu adalah hal yang penting bahwa suaminya juga tak mempermasalahkan pakaiannya itu. "Suami aku nggak apa-apa aku pakai baju itu, jadi ya udah gitu, yang paling penting kan gitu," kata Gigi. "Niatnya baik datang jadi aku sih agak nggak ngurusin," pungkasnya lagi.